Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa jajaran kepolisian mendukung dan siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri usai melakukan audiensi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 19 September 2023. Menurut Sigit, pengamanan optimal akan dilakukan oleh jajaran kepolisian lantaran Indonesia pertama kali menyelenggarakan ajang internasional Piala Dunia U17. Sebab itu dalam audiensi bersama dengan PSSI, Sigit mengungkapkan bahwa menanyakan secara detail seluruh rangkaian Piala Dunia U17, agar penyelenggaraan kegiatan dapat terwujud sebagaimana dengan standar FIFA. Tak hanya itu, kata Sigit, Polri juga akan melakukan asesmen terkait dengan stadion-stadion yang akan dilaksanakan pertandingan Piala Dunia U17 sesuai dengan standar FIFA. Pada prinsipnya, Sigit menekankan, Polri akan melakukan pengamanan di seluruh rangkaian pelaksanaan Piala Dunia U17 dengan optimal agar dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kesempatan yang sama, Erick Thohir menyatakan bahwa, sebagai panitia Piala Dunia U17, pihaknya menyampaikan paparan dan meminta masukan kepada Kapolri terkait dengan pengamanan event internasional tersebut, agar dapat berjalan aman dan lancar. Tadi diinformasikan bahwa akan dari Jakarta, tim liputan melaporkan negara dan tentunya